Please bro, jangan salah fokus bro, please, please. Oh my lord, apakah ini rezeki ataukah ini zina? Oh oh, bro, jaga pandanganmu. Halo guys, kembali lagi bersama kami tim 4Gamer, aka M. Haikal Fikri di sini. Kali ini gua akan membuat satu video lagi perbandingan antara hero ninja yaitu Hayabusa dan Hanzo. Apakah worth it untuk dibeli ataukah tidak worth it untuk dibeli? Yuk langsung saja simak video berikut ini. Ya, kalian itu otak-otak omis ya teman-teman. Lihat thumbnail sedikit tentang Kimi-ime, kalian pencet ya. Selamat oh, kalian terkejut. No. Pada kali ini, gua tidak akan membahas tentang Kimi-ime, tapi gua akan membahas tentang Hanzo dan Hayabusa. Langsung saja kita membahas. Yang pertama itu adalah Hanzo. Fakta menarik dari hero Hanzo ini adalah salah satu hero yang tampilan mirip dengan hero Martis ya teman-teman. Oke, kali ini langsung saja kita bedah skill dari hero ini. Yang pertama ada skill pasif, yaitu namanya adalah Aneno Habakiri, yaitu Blood Demon akan menghisap setiap unit yang tereliminasi di dekatnya dan mengubahnya menjadi energi sebesar 2 poin Demon Blood dari unit dan hero atau monster dan minion, atau 10 poin Demon Blood dari hero. Oke, itu skill pasifnya. Lanjut ke skill 1, yaitu Demon Fist. Dalam satu periode waktu, Hanzo dapat melahap satu unit musuh yang menjadi target dan mencernanya. Dengan melakukan hal ini, Hanzo akan meregenerasi 24 poin energi Demon Blood. Namun sayangnya skill ini hanya bisa digunakan untuk menghadapi unit-unit non-hero dengan damage tambahan sebesar 700 poin saat digunakan untuk menghadapi Lord dan Turtle, dan akan aktif setelah 5 kali serangan dasar. Namun berbeda saat berubah menjadi Supreme Demon Ninja, bukan Supreme yang Hide Beast ya. Ya, langsung saja, yaitu skill ini pun akan memiliki kemampuan tambahan di mana akan memberikan physical damage sebesar 400. Bayangkan 400. Bayangkan ku beli Oreo yang dalamnya itu adalah 26% dari HP target. Poin ke hero sekaligus menambahkan 24 poin energi Demon Blood. Sabi banget. Oke, lanjut ke skill 2 yaitu Soul Rip. Hanzo akan membuka portal jiwanya. Anjir, kayak Hokage ketiga aja ya. Yang secara langsung akan memberikan physical damage sebesar 100 atau tambahan 65 poin, dan secara bertahap akan memberikan physical damage sebesar 50 poin dan tambahan 32 poin setiap 0,5 detik dalam 4,5 detik. What the hell man, sabi amat. Oke, setiap damage yang dihasilkan akan diserap sebagai energi Demon Blood yang tadi sudah saya jelaskan ya. Menariknya, portal ini akan dipertahankan saat Hanzo berada di tengah-tengahnya, namun tentu saja akan menggunakan energi Demon Blood saat dalam kondisi Supreme Demon Ninja, bukan Beb Demon Ninja ataupun Stussy ataupun yang bar-bar hype ya. Gua bukan Yoshio. Skill ini akan berubah menjadi Omen Fissure, di mana Hanzo akan melompat ke depan dan menghasilkan physical damage sebesar 210 atau tambahan 240 poin sekaligus memperlambat 1,5 detik musuh dan menambah 1 stack Demon Fist. Yang terakhir atau skill ketiga dari hero Hanzo ini yaitu Pinnacle Ninja. Skill ini akan mengubah Hanzo menjadi Supreme Demon Ninja dan membuatnya melakukan dash ke depan. Dalam kondisi ini, kecepatan dan physical damage Hanzo akan meningkatkan masing-masing sebesar 30%. Selain itu, saat Supreme Demon Ninja terbunuh, Hanzo akan kembali ke tempat Demon Blood. Namun jika Demon Bloodnya yang terbunuh, maka Hanzo pun akan ikut mati bersamanya. Skill ini pun akan mengonsumsi energi Demon Blood secara bertahap, dan saat digunakan akan mempercepat Demon Blood dan mengembalikan ke Hanzo saat telah selesai melakukan buff. Saat berada di kondisi Supreme Demon Ninja, Hanzo secara langsung akan kembali ke lokasi Demon Blood saat menggunakan skill ini dan akan menyerapnya untuk mengembalikan HP sesuai dengan HP yang dimiliki Demon Blood. Namun sayangnya,
Sampai dengan saat ini belum ada kabar pasti yang menyebutkan kapan hero ini menjadi hero yang ter-OP. Pasti kalian akan mengatakan bahwa hero ini sangat OP. Tapi ya, kalian akan ketik di bawah apakah hero ini sangat OP ataukah tergantung pilot, ataukah tidak OP, ataukah sangat jelek. Ya, kalian tulis di bawah ini. Dan yang paling bagus nanti saya akan retweet di video saya selanjutnya. Bukan Twitter. Okay lah. Dan kalian bisa lihat video sekilas ini sebelum kita masuk ke hero selanjutnya. Itu adalah Hayabusa. Let's check this out. Selanjutnya itu adalah hero dari kawannya itu ya. Hero yang sudah lama rilis ya. Hero yang sangat paling saya sukai dan saya suka mainnya, tapi ya mati terus. Itu adalah Hayabusa. Hayabusa adalah carry yang cukup sulit digunakan di Mobile Legend karena sangat bergantung dengan gear dan skill yang dimilikinya. Hayabusa kerap digunakan untuk melawan hero-hero male yang memiliki burst damage besar seperti Argus. Kemampuan tersebut diperoleh melalui ultimate Augie atau Shadow Kill yang akan memberikan damage tanpa bisa ditarget oleh musuh. Kelebihan dari hero ini adalah memiliki skill charge yang bisa diandalkan, memiliki crowd control, bisa sustain di lane tanpa support, sangat kuat untuk duel 1-1. Iya. Kekurangannya adalah durability-nya rendah, attack speed-nya rendah, sangat tergantung pada skill dan stack, mobility-nya rendah. Oke, kita mempunyai skill set-nya. Mari kita bedah. Oke, yang pertama adalah skill pasif atau skill 1 ya. Iya. Skill yaitu adalah ninjutsu Shadow Heal. Setelah menyerang satu target sebanyak 4 kali berturut-turut, Hayabusa akan mendapatkan sebagian HP-nya. Semakin kecil HP Hayabusa, semakin banyak pula HP yang dikembalikan di akhir serangan. Oke, kembali ke yang pertama, itu adalah Phantom Shuriken. Hayabusa akan melemparkan 3 buah shuriken yang menyebarkan ke 3 arah sekaligus. Bila satu target terkena 3 shuriken sekaligus, Hayabusa akan mendapatkan 20% mana. Yang pertama adalah damage-nya. Damage-nya itu bisa dos 50 per dos 70 atau dos 90 atau 310 atau 330 atau 350. Atau juga 250 sampai 350 damage fisik. Itu damage fisiknya saja ya. Yang kedua adalah damage multiplier, yaitu 200% untuk maksimumnya. Mana cost-nya itu adalah 85 sampai 135 mana. Cooldown 7 sampai 4,5 detik. Slow-nya itu adalah 60%.
Phantom Shuriken adalah salah satu sumber di match milik Hayabusa di early game Phantom Shuriken. Bisa dipakai Hayabusa untuk mengharas hero lawan ataupun web clear bila musuhnya adalah hero male. Maka Phantom Shuriken sangat efektif digunakan pada jarak yang sangat dekat agar musuh terkena ketiga Shuriken sekaligus. Ya. Yang kedua adalah Quad Shadow. Hayabusa mengeluarkan bayangan ke 4 penjuru. Bila skill ini ditekankan sekali lagi, maka Hayabusa akan berpindah ke salah satu bayangan secara acak yang tersedia dan bisa ditekan hingga 4 kali. Bayangan tersebut akan memberikan damage dan bila berhasil menempel di hero musuh, maka hero tersebut akan terkena damage tambahan dan slowdown. Damage-nya itu adalah 120 sampai 170 damage fisik. Damage tambahannya 120 sampai 170 damage fisik. Mana costnya 80 sampai 130 mana? Cooldown 18 sampai 13 detik. Slownya sama seperti yang di atas yaitu 60%. Quad Shadow adalah skill charge yang membuat Hayabusa bisa bergerak ke 4 penjuru sekaligus. Dengan menggunakan Quad Shadow, Hayabusa bisa saja mengincar support yang biasa berdiri di barisan belakang atau melarikan diri dari hero-hero yang memiliki skill nuke atau damage burst yang tinggi. Oke, lanjut ke skill ketiga yaitu adalah Auji atau Shadow Kill. Hayabusa menyerang dengan kecepatan tinggi selama beberapa waktu ketika mengaktifkan Auji. Shadow Kill Hayabusa bisa ditarget skill dan akan menyerangkan semua target yang ada di sekitarnya, termasuk minion. Damage-nya itu adalah 130 sampai 210 damage fisik per serangan. Damage tambahan 5% per hero, mana cost-nya 130 sampai 170 mana. Cooldown-nya 36 sampai 28 detik. Auji Shadow Kill menjadi Hayabusa sebagai hero yang sulit dikalahkan ketika berduel 1-1 karena skill ini akan menghantam apapun yang ada di sekitarnya. Sebaiknya kamu mengaktifkan skill ini bila tidak ada minion atau creep hutan di dekatmu, atau kamu akan membuang beberapa serangan ke minion atau creep tersebut. Oke, iya, itulah saja dari skill Hayabusa dan Anzu. Oke, mungkin itu saja video dari gua. Thanks for watching and sampai jumpa. Salam Team 4 Gamer Star. Ha ha ha.